Breaking news, Irwan Musri terus berdoa dan pasrah dengan kondisi Maya Estianti. Usai operasi malah ngedrop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, ketemu lagi bersama admin Kerabat Seleb. Semoga para sahabat diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tuh subscribe, juga aktifkan notifikasinya. Jika sudah, mari lanjut ke videonya. Tonton hingga akhir biar tak terjadi kesalahpahaman. Terdapat kabar kondisi dari penyanyi kawakan Maya Estianti yang dikutip Kerabat Seleb dari artikel merdeka.com. Sudah diketahui, beberapa waktu lalu Maya sempat dilarikan ke rumah sakit. Dirinya saat itu menjalani perawatan usai mengeluh rasa sakit di bagian perutnya. Lebih lanjut, melalui pemeriksaan secara intensif, sang penyanyi Maya Estianti yang sebelumnya diduga mengalami penyakit GERD, ternyata didiagnosis mengidap penyakit batu empedu. Juga beredar kabar, musisi Maya Estianti tengah menjalani operasi batu empedu di sebuah rumah sakit. Sebelumnya, kabar tentang Maya Estianti akan dioperasi sempat disampaikan oleh sang putra sulungnya dari pernikahannya dengan Ahmad Dhani, yakni Al-Ghazali. Sementara, kondisi kesehatan Maya Estianti saat ini sedang menurun. Istri dari Irwan Musri baru saja menjalani operasi batu empedu. Saat itu, Maya Estianti ditemani ketiga anaknya, Al-Ghazali, El Rumi dan Dul Jailani, juga sang suami, Irwan Musri. Mereka memberikan dukungan moral terhadap Maya Estianti. Pada kesempatan yang sama, Maya Estianti juga mengungkap kondisinya. Menurut Maya, sebenarnya dirinya sudah disarankan oleh dokter untuk operasi sejak 2016 silam. Big day, deg-degan tapi santai, karena semua yang tercinta kumpul. Terima kasih suamiku at Irwan Musri, at Al-Ghazali 7 tagar El Rumi tagar Dul Jailani and kakakku at Ping Yevianti, manajemenku at Adele Talina yang menemaniku di rumah sakit, tulis Maya. Terima kasih juga untuk dokter at Changs 707 dan tim yang sudah menangani penyakitku. Setelah sekian tahun menyarankan untuk angkat kantong empedunya dari tahun 2016, baru sekarang berani ya, dok, hahaha, the best, sambung Maya. Sontak saja, unggahan Maya langsung dibanjiri komentar dari rekan artis. Mereka mendoakan Maya segera pulih. Pulih Mai, tulis at Chris Dayanti Lemos, cepet pulih lagi ya bun, amin ya rabbal alamin, tulis at Alvinadam 1, get well soon ya bunda, tulis at Vena Melinda Riel. Terima kasih banyak atas menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.